utuh, Pak. Udah-udah itu apa? Yang utuh. Telanjang. Telanjang. Nudis. Iya. Nudis. 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 Itu udah waktu itu Pak Gono usia masih anak-anak. Enggak, sekarang sudah pensiun ini. Pensiun. 60 tahun. Tantangan bagi saya. Tantangannya. Karena apa? Gaya pose, gaya mode, action untuk erotik itu angel. Perlu itu tenangan ini Pak. Aku tantangan ini. Ayo lukis aku. Muda-muda, mau, kalau jual lukisan muda itu angel. Jualannya, dodolannya. Orang dikek itu loh mah. Haram. Haram. Masang lukisan haram. Oh, lu tersebut. Lah, bebal ya. Bebal orang. Berarti gak usah lukis aja ya. Kalau lukis itu gak berani. Gimana? Gak mau. Seni. Tapi ternyata ya Pak. Itu kok benar. Ada objek-objek lain kenapa kok harus hijau. Tantangan itu tadi ya Pak. Salah satunya. Wah, orang ini api gaya figur perempuan. Biasanya mereka itu negatif. Gaya poso telanjang. Mereka agak seneng yang orang barat. Pak Emat, seorang Pak Emat langgup polo, langgup gak anu. Iku mengatakan, kataku dosa bapak. Dosa apa? Aku mengabadikan ciptaan Tuhan. Mengagumkan sensualnya masing-masing berbeda. Iya. Udele macam-macam bentuknya nggih, ada pitingnya. Dramati. Iya. Dosa. Dosa ini Pak. Berarti enggak tolol Pak Ima itu. Gak tolol. Sekarang berarti gak mau melukis yang muda lagi? Ya mau, masih. Terus gambar bunga, pilihan bunga. Objek bunga itu terpatok di bawah 1 juta. Walaupun api itu orang 700 ribu. Gak besar gitu. Bulat gak berwarna. Pilihan hidup itu pilihan. Pilihan saya pilihan yang salah. Gambar bunga. Dan bunga ini tantangan bagi saya. Siapa pelukis Mojokerto sing gambar bunga? Gak ada. Pelukis Bandung aja bunga. Bunga. Banyak, cuma yo ecek-ecek dulu. Tidak ada Pak bunga sini, teman-teman Mojokerto. Tidak intens. Tidak ada. Pak Gono ini sebetulnya kuda, jaran. Iya, jaran. Saya itu kuda, pernah dengar Pak Gono itu kuda. Pelukis kuda. Wah itu, siapa kata itu pelukis yang kuda? Serem. Aku gambar di kampung, gampang pijak gue. Indah. Apa indahan itu loh Pak? Wah, indah. Itu juga yang saya kok. Terus, lukisan muda. Lalu, wakil ke pasar. Dia boleh ke satu yang kaya. Tapi, satu miliar satu. Kalau itu, Gak mau. Gak berani macam. Dosa itu tadi. Lalu, omongannya orang awam.
Bilang terlalu haram. Bilang terlalu haram. Apa mana kau cukup? Tambah mau. Tambah mau. Lo kok dulu dia pasti tak loke. Kebal ya. Repot ya. Kebalannya yang angel padahal ya. Padahal angel. Bikinnya juga angel.